Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Hari ini kita akan belajar unit 7 iaitu paksi simetri. Kamu boleh buka buku teks tahun 3 muka surat 92 sambil menonton video ini. Lihat pada gambar ini, bahagian kiri gambar dan bahagian kanan nampak sama bentuk. Apabila gambar ini dilipat pada garisan biru, kedua-dua bahagian ini akan bertindih dengan tepat. Garisan biru ini kita panggil sebagai paksi simetri. Paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan sesuatu bentuk atau gambar rajah kepada dua bahagian yang sama saiz dan sama bentuk. Dalam kata lain, paksi simetri adalah seperti cermin. Apabila kamu melihat cermin, kamu akan dapat lihat imej yang sama dari segi saiz dan bentuknya. Sekarang, apa kata kita lipat gambar ini dari atas ke bawah mengikut garisan biru ini? Kamu akan dapati kedua-dua gambar ini tidak sama bentuk apabila dilipat dari atas ke bawah. Jadi, garisan biru ini bukanlah paksi simetri. Lihat gambar rama-rama ini. Bolehkah kamu teka di manakah paksi simetrinya? Ya, apabila gambar ini dilipat dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan mengikut garisan merah, kita akan dapat dua bahagian yang sama besar dan sama bentuk. Oleh itu, garisan merah ini ialah paksi simetri. Bagaimana jika kita lipat gambar rama-rama mengikut garisan merah ini pula? Adakah garisan merah ini juga ialah paksi simetri? Sudah tentu jawapannya adalah tidak. Garisan merah ini bukan paksi simetri kerana apabila dilipat, kita tidak dapat dua bentuk yang sama. Sekarang, mari kita belajar bagaimana untuk melukis paksi simetri. Lihat pada abjad A ini. Lukis satu garis lurus menegak di tengah-tengah abjad seperti ini. Kita akan dapati bahagian kiri dan kanan abjad adalah sama bentuk. Maka garisan yang kamu lukis ini ialah paksi simetri. Bagaimana dengan ini pula? Adakah garisan ini juga paksi simetri? Sudah tentu tidak. Apabila abjad ini dilipat dua dari atas ke bawah atau sebaliknya, kita tidak akan dapat bentuk yang sama. Maka garisan ini bukanlah paksi simetri. Oleh yang demikian, huruf A hanya ada satu paksi simetri. Tahukah kamu, di sekeliling kita, banyak objek yang mempunyai paksi simetri. Lihat pada objek-objek ini, dapatkah kamu kenal pasti di manakah paksi simetrinya? Kamu boleh pause video ini dan cuba teka di manakah paksi simetri bagi objek-objek ini. Sekarang, mari kita kenal pasti paksi simetri bagi bentuk-bentuk poligon ataupun bentuk dua dimensi. Lihat pada garisan-garisan lipatan bagi bentuk segi empat sama ini. Kesemua garisan lipatan ini akan menghasilkan dua bahagian yang sama bentuk apabila gambar-gambar ini dilipat dua.
Jadi murid-murid, segi empat sama ada empat paksi simetri. Baiklah murid-murid, jika kamu diminta untuk melukis paksi simetri bagi segi empat sama, maka beginilah yang kamu perlu lukis. Mari kita kenal pasti paksi simetri bagi segi empat tepat pula. Apabila segi empat tepat dilipat pada dua garisan ini, ia akan membentuk dua bahagian yang sama. Jadi, kedua-dua garisan ini ialah paksi simetri. Bagaimana pula kalau kita lipat gambar segi empat tepat ini mengikut garisan perpenjuru seperti ini? Adakah kita akan dapat paksi simetri juga? Melalui animasi ini, kamu boleh lihat bahawa ia tidak membahagi bentuk kepada dua bahagian yang sama. Maka dua garisan ini bukanlah paksi simetri. Oleh yang demikian, segi empat tepat hanya ada dua paksi simetri. Oleh yang demikian, inilah dia paksi simetri bagi segi empat tepat. Dapatkah kamu teka berapakah paksi simetri bagi segitiga sama kaki ini? Mari lipat gambar segitiga sama kaki ini mengikut garisan menegak ini. Kamu akan dapati bahagian kiri dan bahagian kanan adalah sama. Jadi, garisan ini ialah paksi simetri. Jika kamu lipat bentuk segitiga sama kaki mengikut garisan-garisan ini pula, kamu tidak akan dapat paksi simetri kerana hasil lipatannya tidak menghasilkan bentuk yang sama apabila dilipat. Oleh itu, tiga garisan ini bukanlah paksi simetri. Oleh yang demikian, segitiga sama kaki hanya ada satu paksi simetri sahaja. Maka inilah dia paksi simetri bagi segitiga sama kaki. Seterusnya, mari lihat animasi ini untuk mengetahui bilangan paksi simetri bagi pentagon sekata. Kelima-lima garisan ini menghasilkan dua bahagian yang sama besar apabila dilipat. Maka, garisan-garisan ini ialah paksi simetri. Murid-murid, ingat tau, pentagon sekata ada lima paksi simetri kerana ada lima sisi lurus. Mari kita lihat bagaimana untuk melukis paksi simetri pada pentagon. Kamu lukiskan satu garisan daripada satu bucu pentagon ke garisan yang bertentangan dengannya. Teruskan sehingga semua bucu telah digaris dengan paksi simetri. Berapakah paksi simetri bagi poligon-poligon sekata yang lain seperti heksagon, heptagon, oktagon dan juga segitiga sama sisi? Untuk pengetahuan kamu, bilangan paksi simetri bagi bentuk-bentuk poligon sekata adalah bersamaan dengan bilangan sisi lurus bagi poligon tersebut. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Kamu boleh tekan link di ruangan di bawah untuk menjawab latihan yang telah disediakan. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cikgu, like, share dan juga komen. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.